wong Banten. Tadi Kang Piti bilang makannya sama rabek, sama ikan ayam, sayur asem. Padahal mah bukan sama rabek. Mangane ku tahu klan tempe. Image yang namanya wong Banten kayak Kang Piti ini enggak enak dilihat sama masyarakat. Masa makan sama tempe? Gini-gini juga kan. Udah kasih makan sama tempe enggak cocok, jadi bilangnya sama rabek. Bohong dosa ya, tapi enggak tahu lah. Demi kebaikan juga. Mak, uduk ya? Iya, beli mak. Uduk mak, satu piring. Laper, iya. Wah, uduk mak satu ya, iya. Udah cukup mak, nasi jam banyak mak. Iya. Pakai atau lauk cuma airnya aja mak. Kang Betinya lagi nggak punya uang. Iya, pakai tempe mak dikit. Iya, udah. Pakai kerupuk ya mak ya. Iya. Nah, kerupuk ya mak, pakai mak. Oh, mak pakai tempe itu ada tempenya. Tahu aja. Tempenya enggak ada? Enggak. Oh ya udah tahu ge. Kan dari tempe ini yang tempe hancur. Oh, tempe hancur ya. Sendoknya mana, Mak? Oh, di sana ya. Iya. Makasih, Mak ya. Ambil sendok ya, Neng ya. Makan sama tempe. Bu. Lapar, Neng. Habis belalang keliling belum makan. Ini pegang Betty ya. Panas tehnya ya. Yaudah Neng, Kang Betty bayar dulu ya. Kang Betty banyak urusan. Beneran, Kang Betty ini agak sibuk kan. Kalau makan aja Kang ya. Iya Kang. Salam Nita ya. Tadi kapan-kapan main dengan Tamarga. Adiknya temen mau Banten. Ayo Neng. Iya, ayo Kang. Neng. Assalamualaikum. Salam. Iya. Bayar berapa ya? Ngalangin aja Neng. Tahu bayar berapa ya? Tadi wawancara ngalangin terus dia lah. Makan sama uduk, kerupuk, tempe goreng dengan tahu, sayur tahu. Berapa itu, Mak? 20. Tanya sendiri. Berapa ya? 5.000 ya. Cuma pakai tahu doang masih 20.000. Pakai tahu 3.500. 3.500. Iya. Wah, katanya 20.000. Wah si emak mah korupsi, tukang udup korupsi. Udah tahu sekarang ketua KPK baru dari Makassar katanya siap berjuang sampai mati. Iya. Oh sini kembali 1.500. 500-nya bawaan aja teh untuk di jalan. Iya, makasih ya, Maya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Teh. Makan uduk enak.